dan menjadi orang baik-baik. Yang kedua, wa ta'amahum alladhi at'amahum min ju'. Rakyatnya itu makan. Penting makan ini. Penting makan. Rakyatnya makan. Nah, itu stabilitas penting. Kalau krisis pangan itu susah, bukan main. Kata Al-Quran, makan penting. Harus makan. Cukup sandang, cukup pangan. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat itu, sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Mau dilawan. Oh, kita lawan. Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Karena dengan makannya cukup, gizi yang cukup, susu baik, cerdas, jadi anak-anak yang cerdas. Empat sehat, lima syukur. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Masyarakatnya aman. Masyarakatnya aman. Negaranya aman, kedaulatannya terjaga. Oleh karena itu butuh TNI yang kuat. Butuh polisi yang profesional. Betul apa tidak? Jadi menciptakan negara yang kuat, kedaulatannya kuat, keamanannya kuat, itu program Allah Subhanahu wa ta'ala. Panglima TNI, Pak Kapolri kan meneruskan saja. Jadi artinya apa? Bangsa Indonesia mesti bersatu dengan TNI dan Polri. Untuk menjaga Indonesia ini.